Assalamualaikum teman-teman semua. Di video kali ini aku akan sharing cara membuat masker tie-dye dengan 4 teknik. Ayo kita lihat videonya. Pertama, kalian siapkan masker kain. Di sini aku pakai masker kain warna putih. Selanjutnya, siapkan karet gelang atau karet sayur secukupnya. Kemudian pewarna pakaian. Ini aku pakai merek nilon. Kemudian siapkan botol bekas atau botol apapun dan beri lubang di bagian tutup botol ya. Selanjutnya kita siapkan mangkok atau wadah untuk nanti kita rendam masker. Sarung tangan plastik. Dan terakhir kita butuh plastik kiloan untuk membungkus masker setelah diberi pewarna. Teknik yang pertama yaitu teknik awan biru. Maskernya kalian lipat sedikit-sedikit seperti ini ya. Kemudian kita kasih karet gelang di kanan dan kiri. Pastikan juga karetnya kenceng ya teman-teman. Teknik yang kedua yaitu teknik ikatan ganda. Maskernya kita lipat menjadi dua bagian. Dan kita ambil tengahnya, kemudian kita buat mengerucut seperti ini, lalu kita kasih karet. Teknik yang ketiga yaitu teknik spiral. Ini aku cubit bagian tengah masker. Kemudian aku putar-putar sampai membentuk bulat seperti ini. Kemudian kita ikat dengan 3 karet gelang. Teknik keempat yaitu teknik ikat mawar. Ikat mawar ini digunakan untuk membuat pola lingkaran. Caranya dengan menjumput kain, kemudian kita ikat bagian maskernya. Kalian bisa berkreasi untuk menaruh letak lingkarannya. Kemudian siapkan air untuk merendam masker. Ini aku tambahkan garam atau kalian bisa menggantinya dengan cuka. Fungsinya supaya pewarnanya nanti gak cepat luntur. Rendam maskernya dan kalian pastikan semua bagian maskernya terendam dengan sempurna ya. Dan kita diamkan selama 30 menit. Sambil menunggu, kita siapkan botol dengan air hangat dan kita campurkan pewarna ke dalam air. Kemudian kita kocok botolnya dan pastikan semua bubuknya larut merata. Untuk hasil warna yang pekat, airnya sedikit aja. Tapi kalau kalian mau warna-warna pastel, airnya harus banyak ya. Sebelum mulai, kita pakai dulu sarung tangannya. Lalu kita mulai tuangkan pewarna ke masker.
kreasikan warna sesuai kreativitas kalian. Kalau sudah diberi warna, masukkan ke dalam plastik dan kita tunggu sekitar 4 jam. Di sini aku pisahin plastiknya masing-masing masker supaya warnanya nggak saling tercampur. Setelah 4 jam, kita lepaskan karetnya dan bilas dengan air. Lakukan hal yang sama untuk semua maskernya ya. Dan terakhir, kita jemur maskernya di bawah sinar matahari. Sebagai catatan, sebelum dipakai, cuci pakai sabun dulu ya, dan pisahkan dengan pakaian yang lain. Selamat mencoba teman-teman semua.